Mas ini ya. Dan saat ini beliau Pak Wiranto masih penanganan oleh tim dokter di RSPAD dalam proses operasi. Dan kesempatan ini saya mohon doa restu seluruh masyarakat, rakyat Indonesia, dan beliau segera diberikan kesembuhan, cepat kembali pulih. Dan sejak tadi siang langsung diperintahkan juga kepada Kapolri, Kapin, didukung oleh TNI untuk mengusut tuntas, bagi mengusut tuntas dan menindak tegas terhadap pelaku dan seluruh jaringan yang terkait dengan peristiwa tadi siang. Dan seluruh masyarakat juga mengajak bersama-sama untuk mengurangi radikalisme, mengurangi terorisme yang ada di tanah air kita. Hanya dengan upaya kita bersama-sama, terorisme dan radikalisme akan bisa kita selesaikan dan